negara kita dah jadi ditakbirkan oleh sekumpulan sarkas. Jadi saya kat sini sebenarnya, kenalkan saya? Kenalan. Andainya dapat kuulang semula suatu zaman yang bernama remaja, akan terpelihara segala milikku hanya buatku. Saya lupa, saya penceramah malam ni ke penyanyi? Saya malam ni nak jadi Mak Kiah. Saya nak ceritakan apa yang jadi, apa yang berlaku. Tinggalkan sekejap dunia nyanyian, dunia artis saya ni. Saya akan bersama Perikatan Nasional untuk kita membebel bagi pihak untuk saya ni. Sebab apa? Ketidakpuasan hati saya. Jadi bila saya dapat peluang, dapat mic malam ni, saya nak jadi Mak Kiah. Boleh? Boleh. Suara tak kuat tu. Boleh? Boleh. Ha, yang dekat luar sana tu sila masuk penuhkan kerusi abang-abang adik-adik. Kalau selalu dengar saya menyanyi kan, tadi saya lupa. Sebab apa saya sakit hati, nak nyanyi juga. Ada orang yang dekat atas tu, kalau kita kenal, dia pun gila mic. Dia pun gila menyanyi juga. Kan? Boleh tahu siapa? Tahu siapa? Pandai. Kak Nun, Kak Nun. Saya di sini sebenarnya, biar saya kenalkan sejarah saya. Macam mana saya berada di pentas politik, di mana saya menyanyi. Sebab apa? Orang panggil saya dulu, Pentapsuk Anwar Ibrahim. Saya tak kata tidak, saya mengaku saya Pentapsuk Anwar Ibrahim. Kalau nak ikutkan saya lah dulu, tergolek-tergolek untuk Anwar Ibrahim. Percaya apa yang dijanjikan. Selebihnya lagi teruk, Cikgu Bat, mana Cikgu Bat? Dia apatah lagi, dia belum sampai lagi, sekejap lagi dia datang. Dia lagi dahsyat daripada saya, tuan-tuan dan perempuan. Siang malam dekat rumah Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengikuti beliau kerana apa? Di waktu itu, janji-janji yang dijanjikan untuk kita, untuk saya, untuk anda semua, betul tak? Adakah janji itu satu sekurang-kurangnya telah berjalan? Ada? Tak ada. Tak ada satu pun. Semuanya tak ke mana, apa jadi yang digilakan, bercakap di sana, berfashion di sini, berlari di sana, berlari di sini, menyanyi di sana, menyanyi di sini. Kita sekarang ni masih lagi menanti apa yang dijanjikan. Salah satu saya nak tegur, salah satu saya nak bercakap. Kalau dulu kita kata kerajaan dulu, kerajaan dulu kita tak boleh nak bercakap. Bercakap sikit saja ditangkap. Bercakap sikit saja kalau dulu tiada bebas kita bersuara. So kita juga melawan supaya kita diberi peluang untuk bercakap. Kita berarak di tengah jalan ramai-ramai. Mana yang kena belantan, ada juga orang kat sini kepala pecah-pecah pun. Ha, kena sembuh segala airnya. Tapi tuan-tuan dan perempuan, di mana bebas bersuara? Kalau saya tengok Fahmi Fazil, adik Fahmi, menteri kita, menteri komunikasi, tak bagi kita bercakap pun. Bercakap sikit, saya punya pernah kena blok. Buat live je tak bercakap pun. Kita tunjuk saja siapa yang hadir, siapa yang beri ceramah, betapa hebatnya Perikatan Nasional. Dia blok. Kadang-kadang kita buat live tiap-tiap malam, tuan-tuan perempuan, kita bersembang kan. Siapa kat sini tengok live saya? Ada. Alah, satu, dua, tak ramai. Tengok lagi. Yang tengok live saya kadang-kadang kita takut nak bercakap. Anak-anak muda berapa banyak yang live mereka di blog, yang banyak live mereka di shadow band. Tak boleh. 24 jam tak boleh nak buat live. Kalau kata Papa Gomo tu se apa? Se? Ha? Di blog. Jealous I kalau Sir Azri tu ramai suara kan. Tiba dan Quintan tu satu dua je. Tak, ya. Kita ramai, kita masing-masing bekerjasama. Bos jebatnya, cek ubatnya. Kalau nak tengok YB viralnya, saya baru 2 hari lepas bersama beliau di Tanjung Karang untuk kita apa, berusaha di Selangor juga. Sebab walaupun kita rasa kita kuat, tapi kita jangan tinggal usaha kita untuk kita menang. Ni Fahmi Fazil, balik kepada dia. Tak bagi kita bersuara. Siap digertak-gertaknya anak-anak muda ini. Tunggu kalau kau bercakap yang bukan-bukan katanya. Radio car akan sampai di depan rumah, polis akan ada di depan rumah. Kadang-kadang saya fikir, kenapa engkau boleh begitu rendah pemikiran engkau sampai kau takut-takut kan anak-anak muda sebegitu. Bukan anak-anak muda lah, saya yang tua ni pun. Kenapa buat macam tu? Kenapakah kita tak boleh nak bersuara, bercakap? Kalau dikatakan dulu engkau berjanji yang kita ini boleh bercakap, boleh meluahkan apa keinginan kita, apa yang tak betul. Tapi sekarang di sebaliknya tidak. Dia takut-takutkan anak muda. Sambil takut-takut tu saya tengok, itulah saya kata keadaan sekarang ni. Macam-macam kita tengok. Kalau dulu anda ada tengok ke menteri naik basikal dalam office? Tak ada kan? Sebab itu jangan marah, saya panggil sarkas.
dalam office naik basikal. Engkau bukan nak buat kerja. Engkau menakut-nakutkan lagi. Lepas tu kau dah komplain orang punya rumah, ada rumah banglo, suruh orang tu siasat, suruh orang ni siasat. Itu bukan kerja engkau. Faham ni? Itu bukan kerja engkau, bukan kerja dia. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Kerja dia sepatutnya membaiki lagi internet kita untuk anak-anak muda kita belajar lebih pengetahuan. Tapi tidak. Sampaikan Menteri Besar Kedah punya TikTok pun dirampas, ditutup. Apa punya kaedah ni? Hah? Kalau kita nak tengok yang seterusnya, saya baru-baru ini terfikir, saya ada buat rakaman mengenai ayam. Ayam kita ni sekarang ni mungkinlah harga dia turunkan sebab nak PRN ni. Kita tunggulah selepas ini. Selepas ini kalau mereka menang, apatah lagi kalau kita menang. Tapi kita mesti menang. Kita mesti menang. 6-6 negeri ni insyaAllah kita cuba sedaya upaya kita untuk menang. Sebab apa baru-baru ini kita kalau beli ayam tu, saya nak tegur tu, oh, Rafizi yang mister banyak sangat formula-formula dia. Satu apa benda pun dia tak boleh nak membantu rakyat sekarang ni. Mana dia? Saya dah kurang dah nampak dia. Itu betul-betul sensitif dia dengan orang-orang PAS ni. Dia panggil orang PAS ni Pak Lebai. Itu betul-betul sensitif tu. Dia kita nak makan ayam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat lagi, kita suruh kita kurang-kurangkan makan ayam. Kan? Kurang-kurangkan makan ayam. Saya dok fikir ayam, saya dok mikir dengan kawan-kawan saya. Ayam ni kalau kita nak makan satu keluarga, satu ekor dengan harga sebegitu, kita kena potong berapa? Selalu kita potong 8, potong 6. Sekarang kita kena potong 24. 18 semua. Besar mana agaknya? Besar ni ada? Ha, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tidak, kata jangan makan ayam. Lagi satu, saya sakit hati pasal beras. Beras ni 40% kita ni import. Sebab apa? Tak cukup kan? Dan kita ada isu beras. Bila kita kata beras tuan-tuan dan puan-puan, harga naik, orang bising. Saya pergi beli beras. Tuan-tuan puan-puan ada pergi beli beras? Mak, naik ke turun harga? Kuat sikit tuan-tuan dan puan-puan? Naik harga. Naik harga. Macam mana ni masa kemarau ni akan datang ni? Agak lama. Saya rasa negeri-negeri pengeluar beras akan tahan beras untuk diorang. Dan kita rasanya kekurangan beras. Harga akan naik lagi. Apa Rafizi cakap? Janganlah ikut. Dia yang mengadu dia sakit hati sangat dengan orang PAS. Yang mengadu dia kata kenapa ikut orang PAS? Nak makan berapa? Menteri nak makan dia punya suka lah. Itulah diorang ni. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kan Mak Kiah sakit hati dah berpuluh-puluh ni. Dah tak nampak macam penyanyi ya? Ah, ni lah Mak Kiah ni lah dah intan sebenarnya. Hah? Beli beras? Beli beras dia suruh makan beras apa? Janganlah ikut para menteri. Dia punya sukalah nak makan beras apa. Ewah-ewah saya kata. Engkau naik menteri pun kita yang buat dia naik menteri, betul tak? Kita yang pilih dia jadi menteri. Apa formula bagus yang kau ada? Formula bagus yang kau ada, jangan makan ayam. Jangan makan beras import. Sebab itulah mulangat kata apa? Kerajaan ni kita punya. Kita punya sukalah. Macam tu ke? Kita yang memilih mereka untuk mentadbir baik untuk kita, untuk negara, betul tak? Tapi lain jadinya. Salahuddin Ayub cakap apa? Kalau harga mahal, datang mengadu, buat aduan. Ada program aduan suri, pernah dengar? Ada kan puan? Aduan suri mendapat 20 dekat 30 ribu aduan mengenai barang. Dalam 20 ribu dekat 30 ribu tu aduan barang mahal. 7 ribu daripadanya untuk asas aduan. Yang dia kata so far ini selalu dia naik kata tak ada aduan apa pun barang yang mahal. Inilah saya kata kerajaan sekarang ini menipu banyak lebih daripada buat kerja. Betul? Ha. Macam mana kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kata saya ni masih lagi pentaksub Anwar Ibrahim. Orang masih nampak saya, sudahlah kau tu dulu. Kau tak dapat kerusi, kau tak dapat bertanding, kau tak jadi YB, kau macam tu lah kau. Penyanyi sendu macam-macam. Hey, kalau saya nak jadi penyanyi, saya senang hati, saya boleh je dekat rumah potong tayar, gelak-gelak, buat video, buat TikTok, betul tak? Saya dapat view 1 million over. Tapi saya tengok keadaan, kita kata okeylah, 20 tahun eh. 20 tahun orang tua ni, saya boleh panggil orang tua lah. Nak jadi Perdana Menteri. Kalau hari ini saya jadi Perdana Menteri, dalam masa 24 jam minyak akan turun. Hai, saya tak jadi Perdana Menteri katanya. Macam mana minyak?
Tuan-tuan dan puan-puan, hujan pun nanti tak turun kot. Kita bagi dia turunlah. Ah, saya sangat sokong. Ah, ni Mak Kiah sama macam saya. Angkat tangan nampak, kita tepuk sikit. Kita bagi dia turun. Betul. Kita bagi turun. Kalau dia kata apa? Macam mana? Dia kata anak-anak muda yang tidak pandai, yang tak pergi sekolah. Nasi Cuan kata apa? Orang-orang inilah. Yang rewang sana, rewang sini, yang tak berapa bijak, yang memilih Pakatan Harap, apa Perikatan Nasional. Lagi satu, kalau kita dengar, apa lagi mereka kata? Ah, PMX kata, oh ini apa? Orang Melayu kita ni janganlah angkuh. Sedahlah. Demokrasi untuk apa ni? Diorang ni memandang rendah orang lain daripada dia terlalu banyak. Mana lagi? Banyak lagi yang dia kata. Hah? Orang susah akan ambil duit, orang miskin katanya akan ambil duit, akan huru-harakan. Saya kata saya orang miskin. Saya takkan ambil duit untuk menghuru-harakan. Saya kaya di dalam hati. Ada orang sini katanya orang miskin yang akan ambil duit huru-harakan, tak ada? Mana ada? Baru-baru ini saya dengar orang kaya-kaya ini, orang yang banyak duit ini akan menjatuhkan saya. Saya kata cuba kira. Orang tak bijak pandai tidak mengundi anda. Orang yang kaya raya nak menjatuhkan anda. Apa lagi dia nak cerita? Sudahlah negara kita dibusukkan di luar negara. Macam mana orang nak invest di negara kita? Apa lagi dia tak cakap? Yang kita ni orang Melayu angkuh. Bermakna silalah turun. Betul tak? Tak ada tangga, kita bagi tangga, tangga emas. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang kita. Macam-macam kita tengok dekat atas tu, macam-macam perangai kita tengok. Mana tidak yang naik kerusi macam sarkas, naik basikal macam sarkas, naik lembu pun ada juga. Kan? Lembu nak dikorbankan, yang kau tunggang buat apa? Ha, betul? Bukan dia saja lembu. Maaflah saya cakap, ramai lembu kat atas tu. Saya rasa kadang-kadang dia betul-betul mengkhianati kita semua tau. Mengkhianati kita semua. Kalau kita, saya tengok ujung baru-baru ini, saya kalau nampak muka dia tuan-tuan dan perempuan, saya rasa takut. Allahu Akbar, bak kata Mak Nesbu, apalagi bala nak datang. Kita tak tahu bala apa lagi nak datang. Dia buka saja mulut, masalah akan datang. Dia buka saja mulut, bala akan datang. Ini kau tangkap MB Sanusi, kau ingat akan menakutkan kita ke? Menakutkan kita ke? Kita akan marah lagi ke depan, betul tak? Ha. Pada saya itu adalah satu vitamin. Saya tengok apabila dia kena tangkap, saya kata, oh no. Oh, dia dah dewasa. He know what's doing. Ini dah ditakdirkan Allah, dah dituliskan oleh Allah. Cuma cara kita, gaya kita untuk menterja, apa? Terajui. Kan saya pun dah jadi macam ada orang tu, muka dah jadi muka Korea punya K-pop. Bercakap pun dah beramah-ramah muka kan. Ha. Kita akan terus marah, akan terus untuk memperbaiki, melawan macam saya. Saya akan terus bercakap, Mak Kiah ni takkan siapa boleh. Sambil menyanyi, saya akan bercakap di sana sini untuk PRN yang 6 ini. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, inilah peluang permulaan bagi kita. Peluang permulaan bagi kita untuk kita lawan mereka yang dekat atas tu dengan cerita yang tak apa-apa. Kawan-kawan saya cakap apa? Eh, kenapa sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah macam tu? Apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Takut eh? Takut? Tiga eh? Oh, tak. Itu kita cakap dia. Kan? Kenapa? Saya rasa saya dah tengok-tengok. Jadi Azman cakap, cukup. Kan saya nak cakap panjang. Ramai lagi pencerahan yang kita nak jangka. Kita nak dengar daripada Datuk Tun Faisal, daripada Cik Kumpah dan juga yang lain-lain. Atan Likas pun ada di sini. Itu bahagian dia orang nak pergi pencerahan. Saya rasa, ada tak orang UMNO di sini? Ada tak orang UMNO di sini? Ada. Kalau kita rasa anda ada apa, berfikiran yang baik, kalau tak minat nak menyokong PN, janganlah keluar mengundi. Tapi saya mengalu-alukan anda mengundi bersama kita. Boleh? Boleh ya? Perikatan!